Tapi pelan naik ya. Kok peteng ya? Kali nanti. Sabar. Ya. Kita lagi ngobrol sama ibunya Amel nih yang kerja karena ada admin sini juga Mel ya, admin juga ya. Nah ini namanya Mbak Amel sama ibunya. Nah ini ibunya Amel, ibunya Amel namanya Citen Bu, bilangan Bu Hartini. Hartini, oh masih muda ya ibunya Amel ya. Tua, paling seumuran saya, jadi kan umurnya berapa? 17. Oh iya sama dengan saya. 17. Iya sama dengan saya. Ini 8 beda 1 tahun. Ini ibunya Amel. Ibunya Amel datang ke sini sama ini, sama teman-temannya. Adiknya ya, adiknya. Oh, nyatanya ibunya Amel. Nah, ini namanya Mbak Amel nih admin kita nih yang di kampung UKM Cepu. Dia jualannya butik tebok pisang ya, Mel ya. Tadi sudah saya borong tuh ada berapa butik, 3 sudah saya beli semua Mel ya. Nah, doain juga usahanya Amel tambah sukses ya Mel ya. Keripik tebok pisangnya ya. Buat teman-teman yang belum pernah nyoba keripik tebok pisang, datanglah ke kampung UKM ada. Tapi sekarang sudah habis loh Mel. Ini harus bawa yang banyak loh ya. Iya. Nah, oh, ini namanya Mbak siapa, Mbak? Mbak Min. Mbak Min sudah mencoba menu apa aja Mbak Min di sini Mbak Min? Tadi ada bakso. Iya terus. Sama burger terus. Leker. Oh leker, oh sudah kenyang dong berarti ya. Gimana masakan di sini Mbak Min? Mantap. Harganya juga terjangkau Mbak Min ya. Terjangkau ya. Jadi kalau kurang kantong Mbak Min ya. Kalau kurang kantong datang ke sini pulang-pulang perutnya kenyang ya. Ini lo Bro Rian, ayo Bro Rian. Ini lo Bu Ketua. Gimana ya Bu Rian? Dan ini ada Mas Rian juga nih teman saya nih. Ini teman saya juga ya, dia seorang YouTuber juga sama Mas Girin ini ya. Halo Mas Girin. Halo. Nah, halo Mas Girin. Nah, ini ibunya Amel nih ternyata ibunya Amel masih muda sekali ya. Jangan lupa ibunya Amel ajak-ajak teman-teman saudara-saudara ajak ke sini ya Bu Mel ya. Suruh berkunjung ke sini ya. Biar kamu buka Amel makin rame, makin rame ya Mel ya. Betul. Betul, yang mau kritik tebok pisang bisa datang di lokasinya di Jepang Rejo, samping kanan Kopi Santan. Iya, seperti ya, tadi tuh Mbak Amel sekalian promosi juga nih Amelnya. Promosi kritik tebok pisang, ya, seperti itu. Gimana Bu makanannya Bu di sini Bu ibunya Amel? Ibunya mantep ya. Harganya juga terjangkau ya ibunya Amel, murah meriah ya. Ya. Ini aja tadi pengunjungnya Allah super luar biasa membludak nih. Oh, ini masa masih siang. Nah, apalagi nanti malam ya kalau sudah brand opening yang selanjutnya ya nanti buka sampai jam 10 Mel ya. Untuk sekarang kan hanya sampai jam 5 ya, sampai jam 5 saja. Ayo buat teman-teman yang ada di luar, saudara kerabat baik yang ada di mana ya di wilayah Blora dan sekitarnya Sempur dan lain-lain dan Lubratung ya, segera datang ke sini. Jangan lupa ajak teman-teman semua untuk berkunjung ke sini, tempatnya enak, aman ya, nggak di sini nih tempatnya ramai sekali. Terima kasih ya ibunya Amel ya atas waktunya ya. Pesan-kesannya apa Bu Amel nih, ibunya Amel ya, untuk kampung ini yang punya potensi berkembang. Amin. Terus? Terus? Pusat oleh-oleh. Ya makin tambah lengkap ya Mel ya. Terus kerap-kerapnya juga makin lengkap ya. Terus tempat duduknya juga makin banyak ya. Tadi kan banyak masukan juga, tempat duduk masih kurang. Tadi iya, makanya tadi banyak orang yang berkunjung, ada yang berdiri karena nggak kebangun tempat duduk. Nanti kita sampaikan ke tim manajemen ya Mel ya. Biar kita benar rame-rame ya, Bro. Nanti kita akan sampaikan ke tim manajemen ya Bu. Oke. Ya, ini banyak masukan. Ada juga tadi masukan itu loh. Ya, aku sebagai anak-anak itu harus ada permainannya. Jadi anak-anak itu hanya ke sini berkunjung, makan, pulang. Jadi ada mainannya. Nanti juga kita sampaikan juga Mel ya bareng-bareng ya. Nah, oke. Okay. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih ibunya Amel juga ya. Dan ini Mbak Min ya. Terima kasih juga Mbak Min ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ajak teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen YouTube saya Ari DJ. Terima kasih.